Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wong Deso ya guys. Vlognya Wong Deso. Jadi TKI Malaysia. Oke, di sore hari ini pulang kerja nggak tahu buat apa ya. Oke, ini kebetulan ini sebenarnya bukan hari ini ya, sudah lama. Motor ada di tepi jalan tapi hampir kisaran 3 atau 4 bulan ya. Tapi enggak hilang. Kalau di tempat saya bisa dipakai nanti buat apa ya? Cari-cari rumput atau apa. Oke. Kita lihat motornya ya, atau motorcycle-nya. Given that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. Nah, teman-teman, ini adalah motornya ya. Ini kisaran sudah 3 sampai 4 bulan ya. Terletak di tepi. Jalan, tapi tidak ada yang ngambil. Saya respect sama orang sini ya, orang Malaysia. Kalau di tempat kita bisa pakai ya teman-teman. Misal bisa buat cari rumput atau apa. Ini kalau di Indonesia jenis apa ya? Seperti Honda apa ya? Ya ini motor ini di tepi jalan sudah lama ini, bukan hari ini sebenarnya, sudah lama. Dan yang uniknya di sini plat nomor pun tidak di depan ya. Di apa dashboard ya. Unik ya, tidak ada yang ngambil ini sebenarnya. Kalau ada yang mau tinggal isi minyak sudah bisa jalan ini, tapi di sini tidak ada yang berani ya teman, ataupun seperti saya kalau pakai moto pun harus ada lesen, kalau tak ada susah juga di sini ya. Oke, hanya ini saja teman-teman. Terus dukung channel saya. Buat yang sudah subscribe saja akan terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Selalu gunakan masker, jaga jarak agar pandemi cepat berlalu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.